Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala amali dunia wa amin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa kama, dan sebagaimana, artinya kita masih bicara tentang enggak perlu pakai sigot. Kemarin seperti apa? Mu'atah. Ya, jadi hibah enggak pakai sigot. Ada yang pakai sigot? Ya. Ini ada juga yang enggak pakai sigot. Lau zayyana waladahu saghira. Jadi kalau dia menghiasi akan anaknya yang masih kecil, bi'alyin, dengan perhiasan, dipakein kalung banget. Itu dia ngasih anaknya tuh, cuma enggak pakai sigot. Itu enggak apa-apa. Mi khilafi zaujati, lain halnya istrinya. Kalau istrinya mesti pakai sigot, enggak bisa. Nggak pakai sigot, mesti. Nah, dihitung kalau istri itu. Sama dengan begini juga. Karena bisa, ya bisa. Bisa punya istri, bisa punya suami. Kalau kata suami, suami umpama punya harta yang wajib zakat. Lalu suami bilang, ini saya berikan kepadamu hartanya. Itu bukan punya suami lagi, punya istri. Aku berikan padamu. Bukan punya suami lagi, punya istri. Nah, hitung nisabnya mulai dari situ. Suami bisa enggak kena nisab. Ntar istri mau bilang lagi, mau kasih lagi supaya enggak kena nisab, secara fikih bisa. Wahai suamiku, ini hartaku, emasku aku berikan kepadamu. Enggak kena lagi itu. Umpama begini. Ya, dikit lagi satu hari mau bulan Muharram, kan satu tahun kalau kita keluarin zakat. Suami punya emas, ya. Ya, umpama suami punya emas 100 gram. 100 gram umpama itu lebih dari cukup. Kata suaminya, umpama mau bulan Muharram, dia beli dulu bulan Muharram. Ya, dia beli dulu bulan Muharram. Nah, dikit lagi bulan Muharram, umpama seminggu lagi bulan Muharram dia kasih bininya. Berarti enggak habis setahun. Ya. Kalau setahun itu namanya haul. Wajib keluarin zakat. Udah mau setahun dia kasih bininya zakat apa emasnya. Neng, ya, abang punya emas 100 gram buat neng ya. Ya. Itu suaminya enggak keluar zakat. Kenapa? Karena zakatnya bukan punya dia lagi, punya istrinya. Mulai itu istrinya punyanya tadi bulan apa tuh? Sebulan Muharram ya, seminggu. Nanti udah mau deket dikit lagi satu tahun, seminggu lagi satu tahun dikasih lagi, bang ini aku kasihkan lagi emas yang kamu kasih kepada aku buat kamu bang. Itu istrinya enggak jadi lagi keluar zakat. Nanti udah mau setahun seminggu lagi suaminya kasih lagi kepada istrinya, neng ini aku kasih lagi emasku yang dulu kamu kasih kepada aku kepadamu. Enggak keluar zakat lagi suaminya. Nanti begitu lagi sama. Enggak keluar zakat. Secara fikih boleh enggak? Boleh. Tapi nanti di akhirat dia dibakar, ya. Bagaimana? Dia enggak dibakar, tapi dimasukin ke dangdang, dangdangnya dibakar. Paham enggak? Enggak dimasukin neraka, tapi dia dimasukin ke tahu dangdang enggak? Iya. Gidir, gidir. Gidir, tahu gidir.
orangnya ya dimasukin ke gidir, bawahnya dibakar sama api. Paham? Panas enggak? Mati enggak tuh? Mati. Itu namanya dia dosa helah. Suka menghela. Akal-akalan. Jadi nanti dimasukin neraka dia akal-akalin lagi. Itu sama kayak begitu tuh. Ya. Kalau istri enggak bisa karena istri masuk hitungan. Kalau anak enggak. Masa kita begitu ya. Li'annahu qadirun 'ala tamlikihi, karena bahwasannya dia kuasa atasnya memberikan hak miliknya. Mitawali tarfaini, dengan menguasakan dua tepian. Dua tepian maksudnya ijab kabul. Ya. Kepada anak gitu ya. Qalahul qafalu wa aqarrahu jam'un. Mengatakan akan dia oleh sekopal dan menetapkan akan dia oleh satu jamaah ulama fuqaha. Lakini taradda bi anna kalam asyaikhaini yukhalifu, akan tapi ya menentang ia ya, sebagian ulama ulama fikih bi anna kalam asyaikhaini, dengan bahwasanya kalam syaikhaini Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yukhalifuhu, menentang akan dia, menentang sekopa, pendapat tadi. Hai sustarato, sekira keduanya memberikan syarat. Hibatil asli, pada hibah orang tua, tawaliya torfaini, akan menguasai dua tepian. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, Imam Rafi, itu mesti pakai ijab dan qabul, bi ijabin wa qabul. Mesti pakai ijab dan qabul. Enggak boleh enggak ya. Enggak ada perbedaan baik istri maupun anak. Jadi menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, enggak ada perbedaan antara anak dan istri. Kalau tadi saya kopal ada perbedaan ya. Kalau anak ya enggak pakai singgot enggak apa-apa. Anak kecil. Ya, anak yang masih kecil. Kalau istri mesti pakai singgot. Jadi Imam Nawawi, Imam Rafi'i mesti pakai singgot dua-duanya. Ya. Jadi jelas ya. Kalau pakai singgot jelas. Ya kayak anak. Anak kecil dipakein masih kecil. Dipakein emas. Udah gede. Kemudian emasnya kemana kira-kira? Diambil mamanya apa enggak? Diambil mamanya kan? Enggak minta tuh anaknya, mama emas saya yang dulu mama kasih kalungkan ke leher saya mana? Enggak minta. Artinya di sini perlu lebih kuat adanya ijab qabul. Enggak ada perbedaan baik anak maupun istri. Lebih kuat ini. Wa hibatil wali ghairihi. Ya, ayak bala al hakimu au naibu, dan hibah wali selainnya. Maksudnya yang bukan orang tua. Ayak bala al hakimu, bahwa hakim menerima akan dia au naibu atau penggantinya. Ya, di mana keduanya mensyaratkan pada hibah ya wali bukan orang tua. Mesti diterima hibahnya daripada hakim atau penggantinya.
Ya, jadi apa? Wa ibati waliyin ghairihi gitu ya. Wa ibati waliyin ghairihi. Wa naqalu anil ubadiyyi wa aqarruhu annahu law garasa asjaran wa qala indal garasi agrisu. Ini benih masalah. Lam yakun iqraran. Dan mereka mengutip ulama daripada Al-Ubbadi. Ya. Dari dan mereka mengikrarkan akan dia annahu akan bahwasanya law gharasa jikalau menanam ia seseorang asjarun akan beberapa pohon. Wa qala dan dia bicara dia berkata indal gharsi ketika nanam agrisuha li bani masalah. Aku tanam akan dia untuk anakku umpama. Lam yakun ikraran itu bukan ikrar namanya. Saya punya kumpi itu di belakang sana ini kumpi saya itu dulu pohonnya banyak itu kata beliau gua tanam pohon ini buat cucu-cucu gua karena pohonnya pohon besar-besar yang nikmatin itu cucu-cucunya bi khilafi ma law qala li ainin fi yadi ishtaraitu ali bani au li fulanil ajnabi fa inna qarun fa innahu ikrar bi khilaf lain halnya ma sesuatu law jika law qala dia berkata li ainin dia berkata kepada ya, suatu benda suatu zat fi aini fi yadi pada tangannya ya. Ada suatu zat ada di tangannya istaraitu aku beli akan dia libni untukku untuk anakku libni untuk anakku auli fulanin atau untuk si auli fulanil ajnabi atau untuk si fulan yang ajnabi orang lain auli fulanin ajna al ajnabi atau untuk si fulan yang orang lain fa innahu iqrar itu maka sesungguhnya itu namanya iqrar aku beli umpama apa nih sesuatu apa yang ada ya, dibilang begitu aku beli dia untuk anakku di tangannya ada sesuatu benda ada di tangannya aku beli ini untuk anakku atau aku beli ini untuk orang lain itu jadi ikrar artinya apa itu harus dikasihkan kepada apa yang diomongin itu tadi. Walau qala ja'altu hadza li ibni lam yamlikhu illa in qabada lahu. Dan jikalau dia berkata aku jadikan ini untuk anakku. Dia bilang begitu aku jadikan ini untuk anakku. Lam yamlikhu maka dia tidak memiliki dia anaknya itu. Illa kecuali in qabada lahu kecuali dia menerima baginya. Nah, belum jelas ini ya. Wa da'affa subkihu wal azra'ihu wa ghayruhuma. Tadi yang di situ ya. Wallahu a'lam.